Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tabrani dan Al-Baihaqi dari Ad-Dhahhak Ibn Sufyan Al-Kilabi radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi bernama Ad-Dhahhak. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada Ad-Dhahhak? Beliau mengatakan kepada Ad-Dhahhak, "Ya Ad-Dhahhak, ma ta'amuka?" Ad-Dhahhak, apa makananmu? Menu apa yang engkau konsumsi? Kata Ad-Dhahhak, "Ya Rasulullah, al-lahmu wal-labanu." Kayaknya menu favorit yang dimakan oleh Ad-Dhahhak ini adalah daging, mungkin daging panggang ya, sama susu. Kemudian Nabi bertanya lagi kepadanya sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yasiru ila madza?" Kemudian jadi apa? Jadi apa? Qal, "Ila ma qad alimta ya Rasul." Kalau ditanya jadi apa, maka daging dan susu setelah masuk ke mulut, kemudian melewati kerongkongan, lalu masuk ke lambung, diproses di sana, melewati usus 12, jadi apa kemudian? Kata Ad-Dhahhak, "Jadi yang kau sudah tahu ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan di dunia." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan yang keluar dari perutnya manusia itu, itu permisalan untuk dunia. Dunia yang gemerlapan, dunia yang begitu menggoda, itu seperti kotoran itu. Akan berakhir seperti itu. Akan hancur. Akan rusak. Semuanya. Namun, dia menggoda. Wallahi, anak tergoda dengan dunia ini. Antum pun tergoda. Banyak manusia yang tergoda. Hanya level godaannya itu beda-beda. Ada orang yang bisa menjaga diri. Karena setan gak pernah berhenti goda. Bagaimana setan pernah menggoda Nabi Adam alaihissalam. Dan dia berhasil. Sehingga kita diturunkan ke dunia ini.